Seorang pria nekat melakukan aksi pencurian di rumah seorang warga di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Aksi pelaku saat mengambil barang berharga bahkan sempat direkam oleh korban. Pelaku pun diamankan tak berapa lama setelah aksi pencurian. Dalam video yang beredar, pelaku bernama Garis, 25 tahun, nampak dengan tenangnya meminta sejumlah perhiasan emas yang dipakai oleh seorang wanita. Garis juga tampak mengenakan sarung warna biru yang ia gunakan untuk menutupi wajahnya. Tak berapa lama setelah dirinya meminta seluruh perhiasan emas, korban lantas berteriak meminta tolong. Peristiwa pencurian ini menimpa seorang warga di Mandiangin Corong, Kenagarian Katiagan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat pada Jumat 28 Mei lalu. Kapolsek Kinali, AKP Dev Rizal mengungkapkan, pelaku mengambil dua gelang emas dan satu cincin emas korban. Korban pun menderita kerugian hingga 26 juta rupiah. Menurut Dev Rizal, peristiwa ini bermula ketika korban tengah menyuapi anaknya sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku lantas ditangkap oleh warga setempat sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini pelaku sudah ditahan di Polsek Kinali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!